Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini aku ingin membuat jus mangga untuk dijual. Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Oke guys, ini aku pakai mangga gincu. Kenapa aku pakai mangga gincu? Karena menurut aku mangga gincu itu warnanya bagus banget kalau buat jus dan juga wanginya enak. Ini biasanya aku pakai satu gelas itu satu buah kalau yang kecil kayak gini. Tapi kalau untuk dua buah ini, tapi kalau untuk dua gelas itu kita pakai buah yang agak besar ya guys. Aku mau bikin satu dulu, ini pakai yang kecil. Nah, ini langsung aja ya guys, kita potong dulu. Pertama-tama kulitnya kita kupas. Nah, karena mangga gincu itu kalau udah kematangan dia agak susah dikupas, jadi harus pakai pisau yang benar-benar tajam ya guys. Nah, kalau kalian juga mau pakai mangga yang lain nggak apa-apa, kayak misalnya mangga Indramayu, mangga harum manis, itu juga nggak apa-apa ya guys, bisa juga buat jus. Nah, ini aku kupas dulu kulitnya semuanya. Kemudian habis itu ini mau aku cuci dulu ya guys. Nah, ini dia mangganya udah aku cuci tadi, mau aku masukin ke dalam blender. Ini kita potong-potong kecil-kecil. Ini guys, warnanya bagus banget kan. Aku suka banget sama mangga gincu, warnanya bagus banget. Wanginya juga enak banget, manis. Nah, kemudian ini mau aku kasih gula pasir 2 sendok. Kira-kira kalau pakai sendok makan itu kira-kira 2 sendok makan munjung ya guys. Ini untuk satu gelas, untuk satu cup yang ukuran 16 oz. Kemudian setelah kita masukkan gula pasir, kita masukin susu kental manis secukupnya. Dan ini dia, aku mau kasih es batu. Es batunya ini hanya setengah gelas ini ya guys, karena nanti kalau penuh-penuh dia bakal kental banget. Kentalnya itu kental es batu, bukan kental mangga. Jadi aku pakainya setengah. Kemudian ini mau aku masukin air secukupnya aja ya guys. Nah, langsung aja ini kita mau blender. Nah, ini dia guys yang udah jadi. Ini mau langsung aku tuang aja ke dalam gelasnya. Nah, kental banget kan ini. Udah deh, gitu aja sih guys. Dan ini satu cup, ini satu gelas aku jual dengan harga 8.000.
ini laris manis banget karena mangganya juga kental, enak, manis. Nah, ini dia guys. Sekarang mau aku press dulu. Nah, ini juga mau aku press. Mesin pressnya ini harus kita ngepressnya ini benar-benar ada di tengah yang hitam-hitamnya, biar nanti hasilnya cantik dan pas. Ini dia guys, udah jadi jus mangganya yang super kental banget. Warnanya itu cantik banget ya guys, lihat deh. Nih mangganya warnanya cantik banget ya. Dan kayak gitu aja ya guys. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, sampai sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.